what's up buddies, welcome back to another vlog, to another beautiful day. Dan kali ini gue lagi ada di Tanjung Lesung. Gila, this is excited banget. Wih, big wave. Jadi karena gue lagi apa, lagi free dan gak ada kegiatan, dan terus sempat lihat di mana, di forecast, jadi kayak ada aplikasi gitu buat lihat gelombang ombak, dan wow, ternyata gede banget, parah. Ya terus dan benar prediksi hari ini bakalan besar, dan dilihat emang gede banget, it's gonna be fun. Sebenarnya di sini tuh udah 3 hari. Jadi kemarin tuh kayak latihan dulu lah, warming up dulu, dan kali ini baru bikin apa videonya, bikin vlognya gitu. Jadi buat kalian mah kasih yang bagus-bagus aja yang pas ombak-ombak besar gitu loh. Oke, okay. Nah, di air sekarang udah ada Parman sama Diki, dia udah duluan. Gue santai dulu, setup dulu kan ini. Lihat ini, settingan kamera buat ini, buat si Insta360. Karena kan belum ada pelampung, jadi gimana caranya, ya udah safety-nya kayak gini aja seadanya, tapi ya hati-hati lah. Well anyways, kita surfing dan yeah, see you in a water. Catch me howling at the moon. Kirain bakalan barrel, tapi enggak. Ini jadi wah hilan, boom. Nafas sambil pegang ini, gigit ini wah. Gila capeknya. Berarti main biasa deh. Saya buat barrel belum. Gila. Lara gak. Hari. Iya. Cuman kenapa gua mau naik tam sekarang, karena lagi gede-gedenya biar seru gitu. Ya, hari hanya ya. Hari hanya nih. Sama besok kayak ini ya. Sama besok. Yo. Tapi gimana so far?
best wave lah, best wave, best mate, temen, anjay, best food, best vibe, asik, the best, alhamdulillah. Tinggal nunggu sih lagi, tak kayak ada set datang nih. Nah, biasanya kalau gue surfing tuh kan gue pengen tahu nih kayak kecepatan gue berapa, udah berapa kali yang ombak berapa. Nah kalau itu kan nggak tahu ya. Nah untungnya gue pakai ini jam dari Repco yang GPS 2 yang baru nih. Sebenarnya udah agak lama tapi ini lebih slim, manfaat banget. Jadi ini tuh kecepatan gue nih tadi terakhir 27 km per hour per jam. Wih mantap ya. Terus bisa juga nih cek udah berapa kali ambil ombak. Sekitar ini last wave-nya kecepatan 22. Terus yang ini oh nih, gua udah ambil 5 ombak. Oke, lumayan ya. Terus ini total distance kejauhan sekitar 2,64 km total dari take off sampai finish. Wih, jauh juga sih, lumayan. Terus ada ini pasang surut. Jadi sekarang lagi mau maju surut tengah-tengah nih, mid tight. Oh, terus ada ini lokasi kita nih di sini Tanjung Lusung, ini nih nomornya. Itu. Terus udah deh gitu. Mantap. Nanti bisa di apps-nya, nanti bisa lihat berapa kali bolak-balik, jauhan semuanya detail ada di apps. Alright. Kita main lagi. Jalan pulang pas sekali itu. Gimana Pak Gue, seneng? Seneng bro. Seneng ya? Ye, cuma bertiga doang ya bro ya. Oke. Cuma bertiga ombak, ganteng. Gila, bukan ganteng sih kalau ini kan cowok-cowok semua. Cantik ombaknya, cantik. Seks ya.
kedua. Di sesi kedua ini sore-sore udah mulai berangin. Sekarang udah jam 5. Tadi udah main pas masuk sih bagus, banyak banget sesi gede. Terus nggak tahu sekarang tiba-tiba ngedrop karena mungkin ada angin nih. Makanya kalau ada angin di sini jadi ombaknya lama. Kalau angin yang ada tahu di belah sana. Tapi kalau pakai ini sih nggak bisa karena terlalu wide. Tapi ya, it's a beautiful view with the good friends and good setup. Sayang sunsetnya agak ketutup sama awan jadi nggak akan sempurna banget. Anyways, kayaknya kita bakal satu ombak lagi. Abis itu balik istirahat. Udah mulai agak gelap. Dan ya yeah, today was pretty fun. Ya yeah, bro, fun ya yeah, bro. Jauh banget. Hari ini seru, keren. Mudah-mudahan besok hari terakhir last day bisa dapat funnya lagi. Okay. Well, anyways, satu lagi. And apa lagi ya? Yeah, that's it, I think. I don't know. Yeah, gitu aja deh. Well, thanks for looking at this vlog, and maybe I'll see you on the next vlog. And yeah, enjoy. Think positive. Be free.